Ora Kasih. Photo, ricardojpnn.com, Jakarta. Artis Ora Kasih Reshmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap suaminya, AYCK Amril, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan dengan nomor perkara 4322 PDT. G2020PA.JS itu didaftarkan sekara daring melalui kuasa hukum Ora Kasih, pada Kamis 17-12 lalu. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tashlima, mengungkapkan alasan pemilik nama asli Shahyani Febri Wirakmat je menggugat cerai. Suaminya tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui lagi almarhumnya di Indonesia atau almarhumnya yang lain, kata Tashlima, Jumat 18-12. Tashlima pun memastikan bahwa Selma INI Ora Kasih dan Suami sudah pisah ranjang sebelum akhirnya menggugat cerai. Kalau almarhumnya Gab, kami maknakan itu sudah berbeda almarhum. Berbeda tempat tinggal, ujar Tashlima. Kabar perceraian Ora Kasih dan AYCK Amril sebenarnya sudah beredar sejak Desember 2019 lalu. Kala itu, Ora kedapatan menggapas foto-foto mesranya dengan pria yang menikahinya pada 2018.